Malam ini kita di Moringa Organik Indonesia di Glora. Kita baru saja selesai praktik membuat teh dari kelor organik dengan sangat mudah. Seperti yang Anda lihat, Pak Eng dan Pak Oi, itu teh kelor. Komentarnya dulu Pak Eng, seperti apa? Ini sebagai detox. Jadi kalau kita minum ini, badan terasa pada ringan dan buang air besar lancar. Oh iya. Ya, saya pengen tadi udah banyak. Kenapa muka saya jadi hitam sekali ya kayaknya? Ya, dan ya. Ini juga teh kelor. Kopi kelor. Pokoknya dicoba deh. Ini banyak manfaat nutrisi di dalam daun kelor. Tos. Dekatin gelas ini, shooting, dekatin shootingnya akan ngeri ya, gelasin aja. Ya, ya. Ini bukan bir ya. Teh Moringa. Moringa tea. No sugar. Dan begini cara membuat teh kelor itu. Kita ini saksikan. Ini dari Malaysia. Ini sedang praktek membuat teh celup dari daun kelor. Moringa tea. Pas itu dimasukkan apa di kantungnya? Ya, benang. Jangan sampai kena tehnya. Udah, keras. Ya, ada keras. Hasilnya. Buat teh daun kelor, Moringa tea. Pertama, ambil bungkus teh celupnya. Kemudian masukkan 2 sendok teh daun kelor kering ke dalam bungkusnya. Seperti ini. Oke. 1, 2. Selanjutnya benang, ambil benang, benang khusus ya, benang yang dibeli sepaket dengan ini. Kemudian masukkan. Lalu disetrika seperti ini. Dan inilah hasilnya. Tapi ingat, ini daun kelor organik. No pestisida. Sekali lagi, organik. Terima kasih. Jadi kalau ini 10.000 atau 25 gram tadi. 25 gram. Jadinya 10. 25 gram 10 saset. 12 kantong. Nah ini tuh satu ini dengan benangnya tuh 150. Ini enak, enak. Sama kotaknya dihitung ya? Ya. Sama kotak, termasuk juga. Ya enggak, kalau ngitung satu, nanti di ngitungnya satu ini. Sebab kalau saya jual itu berapa, Jul? 25.000, isinya 20. Jadi kemasannya 5.000, ininya berarti 1.000. Jadi dari ini 500 ke itu 3.000.